Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi di channelnya MTV Media Teknik Vlog. Mudah-mudahan para YouTuber pemula ini selalu bahagia dan ceria dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal menjadi seorang konten kreator yang sedang bangun, yang sedang meniti karir. Ya, kesimpulannya segala sesuatu yang kita lakukan demi kemajuan dalam segala hal, dalam segala profesi, karir ataupun, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran. Dan buat teman-teman YouTuber pemula juga, tetap semangat, jangan menyerah, pantang mundur, selalu berkreasi, berkarya, berusaha semaksimal mungkin. Tidak harus kita terganggu dengan cemoohan, dengan hinaan, dengan cacian, karena itu adalah diantara lika-liku kita ya sebagai YouTuber pemula. Memang kita kalau belum ada hasil dalam segala bidang, jangankan orang yang tidak kenal ya, orang yang terdekat pun, orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita belum tentu mendukung ataupun menyupport. Nah, ini salah satu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, di mana inti dari pertemuan kali ini kita akan membahas satu trik atau tips bagaimana kita bisa merekomendasikan video-video kita ke penonton. Ya tentu kalau yang merekomendasi YouTube ya, kita hanya berusaha bagaimana caranya. Dan kali ini adalah salah satu cara yang akan kita terapkan untuk supaya channel kita, video kita, karya kita, kreasi kita itu bisa direkomendasikan kepada seluruh penonton yang nongkrong di atas bumi ini. Oke, jadi untuk satu hal ini kita buka saja contoh ini bagian YouTube ya. Memang ini adalah hal yang sederhana, bahkan mungkin bisa dibilang sepele kali ya. Hal yang sederhana, yang simple, yang praktis supaya channel kita, supaya video kita itu direkomendasikan ke penonton. Namun seringkali dilupakan cara ini itu, atau fitur ya, ini untuk lebih cocoknya sih ke fitur ya, fitur YouTube, bukan trik sih, mungkin lebih cocok ini adalah salah satu fitur YouTube yang disediakan oleh YouTube untuk meningkatkan rekomendasi video kita maupun channel kita. Nah, itu fitur itu memang tampilnya atau nongolnya munculnya itu sewaktu-waktu ya, tidak setiap jam, bahkan mungkin sehari sekali aja belum tentu dalam satu channel. Dan biasanya sih munculnya itu di saat kita upload video. Nah, fitur yang akan kita bicarakan itu memang di sini kita apa ya, perlu kedekatan emosional tersendiri dengan viewer, dengan subscriber terutama. Karena fitur ini itu kalau misalkan bukan subscriber sepertinya susah ya. Nah, untuk akun yang ini ternyata tidak ada, kita coba akun yang lain. Karena fitur itu memang biasanya muncul di saat kita upload video. Nah, itu juga hanya sekali penawaran ya. Tatkala kita video kita sudah diupload, kemudian dikirim secara otomatis dari sistem IT-nya YouTube ke salah satu akun. Nah, biasanya memang bahkan bisa dipastikan itu diperuntukkan ke subscriber terutama itu ya. Di antara fiturnya katakanlah, nah seperti ini ya, ini adalah fitur. Di sini kan ada penawaran ini, seperti halnya di sini ada pertanyaan, apakah video di atas merupakan rekomendasi yang tepat untuk Anda. Nah, ini yang kita maksud fitur ini. Jadi fitur ini kan tidak muncul terus menerus ya, hanya sesekali muncul untuk menawarkan atau untuk memberitahu
bahwasanya apakah video yang kita upload itu benar-benar pantas kita tonton, bisa menjadi inspirasi, atau misalkan terharu, atau memang sangat bagus, atau juga sebaliknya. Nah, fitur ini kan sering banget disepelekan ya oleh penonton, bahkan yang sudah subscribe ke kita aja belum tentu memilih di antara pertanyaan-pertanyaan ini. Padahal fitur ini itu sangat penting ya untuk bisa menjadikan channel kita direkomendasikan. Nah, di saat kita mengklik apakah video di atas merupakan rekomendasi yang tepat untuk Anda, di sini akan ada beberapa pilihan. Mengapa video ini merupakan rekomendasi yang bagus? Apakah menghibur? Apakah informasi baru? Atau bentuknya sesuatu yang informatif atau bisa menenangkan di saat kita menontonnya, atau memang berguna, artinya bisa, apakah bisa jadi referensi, bisa jadi tambah ilmu, bisa jadi tambah pengalaman, atau juga yang lainnya. Nah, di sini kan sudah jelas banget ya bahwasanya ini apakah video di atas merupakan rekomendasi. Nah, memang fitur ini cukup sulit ya untuk membentuknya. Artinya membentuk supaya penonton kita itu mengklik fitur ini memang susah. Kita apa ya? Kita perlu memiliki kedekatan tersendiri, hubungan emosional tersendiri ke penonton. Yang tadi di awal kita bahas bahwasanya kadang bahkan sering kali kita itu dalam segala hal, dalam segala bidang, bukan hanya di YouTube aja ya, kalau belum ada hasilnya, kalau belum ada kesuksesan, keberhasilan, itu cenderung orang terdekat saja belum tentu memberikan support, apalagi orang yang tidak kenal. Nah, fitur inilah salah satu yang menunjukkan bahwasanya kita itu dengan subscriber, dengan penonton itu punya daya tarik tersendiri, tidak punya hubungan kedekatan emosional enggak di saat kita upload, di saat kita membagikan karya kita, di saat kita berkreasi dengan video kita yang kita upload itu. Nah, ini kan cukup susah ya, karena apa? Munculnya fitur ini itu tentu di akun-akun di saat kita upload ya, entah itu video baru, entah itu video lama, itu memang ada penawaran, tapi biasanya sih muncul di saat kita ada upload video baru. Nah, hal-hal semacam ini susah banget untuk memberikan keyakinan terhadap penonton, untuk memberikan ketertarikan tersendiri terhadap channel kita, terhadap video kita, dengan memberikan nilai. Padahal kan ini hal sepele, hal yang mudah, yang ringan, yang simple, tapi sangat susah untuk membentuknya itu. Jadi makanya kita sendiri dalam hal ini memang sebagai konten kreator, jadi bukan hanya kita bikin video, bukan hanya sekedar kita mengupload, bukan hanya sekedar kita membagikan apa yang mau kita bagikan, apakah itu bentuknya video, apakah itu bentuknya kreasi yang divideokan, atau bentuknya kreativitas yang kita bagikan, tapi bagaimana membentuk sesuatu di platform YouTube itu membuat penonton itu tertarik, ada daya tarik tersendiri sehingga mereka itu mengklik atau membuka bagian fitur ini. Ini sebenarnya fitur yang sangat simple, yang sangat praktis untuk bisa merekomendasikan channel kita maupun video kita. Tapi kita ulangi lagi bahwasanya, namun untuk membuktikan itu, untuk mewujudkan itu, memang kita perlu ada kedekatan tersendiri terhadap penonton. Tentunya ya, kita salah satu cara dan triksnya itu kita harus membentuk, membuat suatu tontonan yang benar-benar bisa menarik simpati, bisa mengetuk hati mereka, hati penonton, supaya benar-benar ikut apa ya, seakan-akan ikut merasakan yang ada di dalam video itu. Nah, ini kita ganti akun lagi, biasanya kan berganti lagi ya. Nah, ini kan ada lagi nih dengan video channel yang lain di sini juga, misalkan apakah penilaian kita sangat buruk, nah apakah dengan sangat bagus. Nah, inilah
inti dari pembahasan kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagaimana caranya supaya fitur ini benar-benar digunakan, dimanfaatkan oleh penonton. Nah, kita sebagai kreatornya mesti membentuk bagaimana channel kita punya daya tarik tersendiri, seperti halnya punya hubungan emosional tersendiri sehingga mereka simpati, sehingga mereka apa ya, tertarik, terdorong untuk mengklik fitur ini. Ini adalah salah satu rahasia trik yang ada di fitur YouTube yang sering kali kita lupakan. Namun kalau kita bisa membuat ikatan tersendiri terhadap penonton, tentunya saya yakin dan kita memang mesti yakin bahwasanya pasti ada di antara sekian banyak penonton, di antara sekian banyak subscriber, mesti ada yang mengkliknya ini. Nah, kembali lagi ke persoalan awal bahwasanya kita hanya membentuk, kita hanya bagaimana caranya membentuk video kita, tontonan kita semenarik mungkin, bisa menyentuh hati mereka supaya fitur ini dimanfaatkan atau diklik lah, dibuka ya, oleh penonton maupun subscriber kita. Ya, yang penting kita tetap semangat. Memang segala sesuatu kita tidak bisa instan ya. Yang seperti tadi kita katakan, saya ulangi lagi, ya kalau memang belum ada keberhasilan, belum ada sesuatu yang terlihat dari kerjaan kita, ya memang susah untuk membuat orang tertarik itu. Tapi yakinlah kawan-kawan, yakinlah teman-teman semua bahwasanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Pepatah kan seperti itu ya. Termasuk kita juga dalam hal membuat sebuah konten, menjadi YouTuber, ya memang perlu perjuangan, perlu keuletan, perlu ketekunan dalam segala halnya. Nah, oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya pertemuan kali ini, bahwasanya bagaimana cara membentuk ikatan tersendiri channel kita ke penonton, video kita ke penonton, karya kita ke penonton, kreasi kita ke penonton, supaya penonton ini benar-benar tertarik. Oke, teman-teman, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Kita akan bertemu lagi dan kita bahas lagi hal-hal yang berhubungan dengan YouTuber pemula. Tentunya kita di sini berbagi bersama, sharing bersama bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sebuah channel. Ya, syukur-syukur bisa menghasilkan cuan, atau kerennya tak AdSense ya. Itu kan harapan kita. Ya, jangan khawatir, dengan perjuangan yang tanpa lelah pasti akan menjadi suatu yang berkah. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.